Baru-baru ini Lucinta Luna memamerkan dirinya yang sedang berada di rumah sakit Thailand. Ia pun memperlihatkan dirinya yang tengah bersiap-siap menjalani operasi plastik lagi. Dilansir dari Instagram pribadinya, pada Senin 6 Februari 2023, Lucinta Luna pun membeberkan alasan dirinya yang mantap melakukan operasi plastik lagi. Penyanyi dangdut berusia 33 tahun itu mengaku dirinya tak tahan hidungnya dihujat mirip seperti Pinocchio oleh netizen. Karena itu, ia pun ingin mengubah penampilannya seperti idol K-pop, khususnya Jennie Blackpink. Tak hanya itu, ternyata biaya yang harus dikeluarkan Lucinta Luna untuk mengubah bentuk hidungnya pun akhirnya terungkap. Biaya tersebut diketahui setelah Lucinta Luna mengunggah sebuah kuitansi dari rumah sakit Lucinta Luna saat menjalani operasi plastik, yaitu Masterpiece Hospital di Thailand. Dalam list biaya terdapat nose reconstruction yang telah dibayarkan Lucinta Luna dengan harga 850.000 baht. Jika dirupiahkan, maka Lucinta Luna telah mengeluarkan uang sekitar 385 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Thank you.